Saking bangganya saya hari ini atas penghormatan rekan-rekan yang mau bergabung kepada NKRI dan mulai meninggalkan yang tidak penting. Kita sama-sama menikmati hidup di Indonesia ini. Itu aja dari saya, dan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan kepada teman-teman saya di pemerintahan daerah, di pemerintahan pusat, dan juga bisa membangun komunikasi kepada bapak-bapak sekalian. Ini saya mencoba mewakili pemerintah daerah Jawa Barat untuk bisa bertemu dengan rekan-rekan semua ini, juga memberikan satu keyakinan jaminan bahwa kita dalam satu pandangan yang sama dalam membangun bangsa. Kemudian yang kedua, kita juga ada sedikit harus memberikan satu pembuktian sebagai jaminan juga membangun simbiosis mutualisme di dalam sosial masyarakat, dan juga kita berharap ada nilai berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini yang memberikan satu proses pengikisan cara berpikir dari Kodam. Dalam hal ini kita tadi hanya bisa mampu untuk menerima mereka, kemudian membangun komunikasi, meyakini bahwa mereka adalah bagian dari kita. Kemudian yang ketiga, kita mencoba memberikan bantuan sosial yang seadanya, tapi juga mungkin bisa menjadi satu modal awal untuk sebagai satu paguyuban ya, satu paguyuban dari mereka. Mungkin ya sama, kita mulai dari ekonomi, kita membangun ekonomi rakyat, kemudian kita juga dalam keadaan pandemi semua sama. Saya kembali ke NKRI berdasarkan hati nurani, karena setelah beberapa tahun mengikuti perjalanan NII, ternyata banyak penyimpangan dan kebohongan-kebohongan itu yang menyebabkan saya untuk kembali ke NKRI. Salah satu penyimpangannya bisa? Dari pertama, dari akidah ya, dari sholat lima waktu, dari puasa, itu banyak yang menyimpang dari yang sebetulnya.